Selamat datang kembali di channel Hendrik Yansen, guys. Selamat sore, guys. Ya, ini sudah sore, sudah hampir jam 4 ya, tapi panasnya masih kuat. Saya di perkebunan sawit ya. Sekarang saya mau pasang speaker. Kita mau coba nyanggong ruak-ruak, guys. Lokasinya perkebunan sawit, guys. Ya, oke. Nah, jadi mana? Oke, ini. Ini motor saya jadikan sanggongan, ya. Nanti kita pasang speakernya di sini, ya. Jadi kita nanti akan coba nyangkong ruak-ruak. Mudah-mudahan ada yang mau datang. Oke, jangan lupa saksikan terus keseruannya. Kita nyangkong ruak-ruak. Mudah-mudahan ada ruak yang mau datang. Kita bisa poin. Oke, lanjut kita pasang speakernya dulu, guys. Oke. Kita sudah pasang speakernya. Ya, jadi kita let's go ke sanggongan. Saksikan terus, guys. Mantap. Oke, cukup nyanggong di spot ini, guys, ya. Ruak-ruaknya hanya satu yang datang. Tadi kita shoot langsung tumbang KO headshot ya. Jarak dekat saja mungkin kurang lebih 30-an meter ya. Jaraknya kita mau ambil dulu poin sekalian kita mau coba jalan-jalan aja dulu. Sebenarnya ruak-ruaknya banyak nih, guys. Tapi nggak mau keluar, suaranya banyak di sekitaran sini nih. Banyak sekali. Kita matikan speaker kita dulu. Ruak-ruaknya banyak nih. Pada takut keluar masalahnya. Nah. Poin ya. Oke, mantap. Ruak-ruak headshot. Kita mau coba cari spot lagi lah ya. Sekalian kita mau ngerambo, kita mau cari spot. Nanti ketemunya apa nanti kita shoot ya. Oke, lanjut dulu, guys. Thank you.
Kita mau ambil poin lagi, guys. Tadi setelah dari nyanggung ruak-ruak, kita dapat spot tekukur, guys. Spot tekukur di perkebunan sawit tidak jauh dari lokasi pertama kita nyanggung ruak-ruak. Oke, coba lagi saya kelihatan kayak ya. Oke, nah di sana itu ada pohon mati, pohon akasia mati. Jadi kita coba panggil tekukur. Tadi ada 2-3 yang datang, tapi shoot kedua itu terkena ini ranting, guys. Ranting di dekat saya nembak itu, jadi pelurunya nyasar kemana. Aduh, sayang sekali. Sebenarnya kita bisa poin 3 tadi tekukur. Gak apa-apa, kita mau ambil tadi 2 yang poin. Oke, kita ambil dulu. Kita sebentar saja nih, guys, karena kebetulan sudah sore juga. Nanti kalau nggak mau datang lagi, nanti kita coba, bukan kita coba, kita pulang aja, guys, ya, karena saya rasa sudah cukup poinnya. Nah, ini pohon ini, guys, ya, kita tadi dekat aja jaraknya, mungkin kurang lebih 25 meter dari sanggongan tadi, ya. Oke, nah itu speaker kita. Kita matikan speakernya dulu, guys. Oke, mudah-mudahan ketemu, guys, ya. Tuh ekor nih, semak-semak nih. Mudah-mudahan ketemu. Tadi dua-duanya telak sih. Kalaupun jatuh, dia pasti di sekitaran sini. Kita coba cari dulu, guys, ya. Saya coba cari dulu ini semak-semak ini, ya. Mudah-mudahan bisa ketemu. Oke. Oke, tanpa berlama-lama, guys, langsung ketemu. Ya, karena semuanya telak. Dua ekor, ya. Tekukur. Penambahan poin, ruak-ruak 1, tekukur 1. Kita meleset satu saja, guys, tekukur tadi, ya. Aduh, tapi sayangnya itu dia terkena ranting terlebih dahulu, ya. Oke, mantap, ya, sudah poin 3 hari ini. Keren, ya. Oke, kita sampai di penghujung video kita hari ini, guys, sore ini, guys, ya. Ini sudah jam 5 tadi saya cek, ya. Jam 5 tadi kita berangkat, kurang lebih hampir jam 4 tadi, ya. Kurang lebih 1 jam kita sudah nyanggong. Tadi kita poin ruak-ruak, satu ekor yang datang kita shoot, mantap poin. Lalu kita poin tekukur 2. Sebenarnya 3, tapi yang satu karena terkena ranting jadi meleset, guys, ya. Tapi nggak apa-apa, kita sudah poin 3, ya. Nah, 3 tekukur. Mantap, ya. Oke, 3 tekukur. Terima kasih yang tetap setia menonton di channel Hendrik Jansen. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video update terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa di unit kita. Kebetulan unit saya baru selesai di upgrade, guys. Makanya saya lama tidak hunting, ya. Jadi ini kita baru selesai. Nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan apa-apa saja yang saya rubah di senapan saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dan sampai ketemu di video selanjutnya. Mantap. Bye. Pulang, guys.